Buka capcut. Pertama, masukkan video yang ingin diedit. Kemudian bisukan audionya. Selanjutnya tambahkan audio. Klik audionya, kemudian kita tambahkan tanda beat. Geser playhead ke detik 5. Sebelum grafik yang tinggi ini kita tambahkan tanda. Selanjutnya geser playhead ke paling belakang. Kemudian kita tambahkan tanda. Jika sudah, klik checklist. Selanjutnya paskan durasi video dengan audio. Kemudian geser playhead ke depan. Di depan tanda beat ini kita tambahkan overlay warna putih. Kemudian kita paskan posisinya sampai penuh. Selanjutnya paskan yang belakang ini ke titik beat. Kemudian yang depan kita geser sampai berdurasi 1.0s. Selanjutnya pilih gabungan. Pilih filter, kemudian checklist. Selanjutnya kita tambahkan animasi masuk. Pilih pudar masuk, lalu fullkan durasinya. Kemudian checklist. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Geser playheadnya sampai video utama kelihatan. Selanjutnya kita tambahkan filter. Di sini kalian bebas untuk memilih filter. Tapi di sini saya memilih filter liburan. Atur opasitasnya menjadi 100. Setelah ini jangan di-checklist dulu. Pilih sesuaikan. Atur kecerahan menjadi 15. Kontras menjadi 10. Saturasi menjadi 15. Dan cahaya menjadi -10. Kemudian checklist. Selanjutnya geser playhead ke tanda beat.
Kemudian pilih bagi. Selanjutnya klik overlay filter yang depan. Lalu hapus. Kita lihat dulu hasilnya. Jika dirasa sudah pas, klik simpan.